Bupati Tapanuli Utara lantik 41 Kepala Desa Kabupaten Tapanuli Utara. Pada saat memasuki tempat pelantikan, Dr. Randus Nixon Nababan, MSI disambut dengan tarian tortor Batak. Bupati Tapanuli Utara, Dr. Randut Nixon Nababan, MSI, didampingi Forkopimda Tapanuli Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Dr. Randus Indra S. Hasimaremare, MSI, Ketua TPPKK Tapanuli Utara, Satika Simamora, SE, MM, dan para pimpinan OPD Kabupaten Tapanuli Utara. Melantik 41 orang kepala desa di Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan masa jabatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2029 bertempat di Sopo Partungkoan Tarutung, Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023. Saya berjanji bahwa saya juga yang lanjut 2 periode, ada juga yang lanjut 3 periode. Dan sejarah barunya apa? Jabatannya 6 tahun. Gitu ya. Saya hari ini banyak pesan. Dalam sambutannya, Bupati Taput Nixon Nababan menyampaikan bahwa pemilihan kepala desa telah selesai dilaksanakan dengan proses yang cukup panjang sebagai bagian dari demokrasi di negara yang kita cintai dan menjadi pembelajaran di masyarakat. Saya mengharapkan jangan lagi ada pengkotak-kotakan di masyarakat. Seluruh elemen masyarakat agar bersinergi membangun desa. Saya mengajak kepala desa dan seluruh perangkatnya untuk lebih memahami pelaksanaan tugas di desa, termasuk dalam hal pengelolaan segala kegiatan. Diharapkan agar membuang jauh-jauh setiap perilaku yang dapat menimbulkan keretakan hubungan antar sesama warga masyarakat, ujar Bupati mengawali. Masa periode jabatan saya sebagai Bupati Tapanuli Utara Dr. Randus Nixon Nababan, MSI, dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Sarlandi Huta Barat, SH, akan berakhir bulan Desember tahun 2023. Saya berharap ke depan, kita tetap bergandengan tangan untuk membangun Tapanuli Utara tercinta, dengan tetap mengedepankan kebersamaan, gotong royong, saling menghargai sehingga terpatri dalam diri kita masing-masing. Kuhaholongi Doho, yang pada akhirnya bersama bergandengan tangan berkarya dan berkelanjutan. Akhir kata saya ucapkan selamat kepada saudara kepala desa yang baru dilantik. Selamat mengemban tugas dan tanggung jawab saudara. Tutup Bupati. Dari Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita TV online targetdaerah.com melaporkan. BMT, Manalu.